Baik, terima kasih Kak Wira yang sudah membuka sesi siang ini. Uh, saya ucapkan selamat siang kepada Bapak Ibu pembimbing semuanya dan juga kepada tentunya semua Genki Hajar yang telah berhasil lolos ke tahap advance. Selamat sekali lagi ya atas uh, pencapaiannya. Tentunya uh, Kak Malik yakin bahwa Uh, pencapaian ini ada usaha dan ada kerja keras di dalamnya. Nah, sekali lagi, selamat ya. Baik, uh, saya akan memperkenalkan lagi. Jadi nama saya Kak Malik dari PLPT yang kali ini akan membawakan, uh, akan mengupas bersama-sama nanti materi tentang pengembangan video tematik model STEM dengan mendayagunakan TIK. Ya. Yeah. Boleh di-share, ya. Terima kasih, Kak Wira dan teman-teman yang lainnya. Nah, uh, baik. Jadi, uh, di tahap advance nanti, uh, tentunya genki ajar yang dengan didampingi oleh Bapak Ibu Guru Pendamping, semuanya akan membuat sebuah project STEM yang sesuai dengan temanya, yaitu. Ada energi dan jejak karbon, ada penanggulangan bencana, ada ketahanan pangan dan gizi, dan juga mobilitas. Eh, apa namanya? Kalian bisa memilih salah satu daripada tema tersebut, dan kalian akan membuat sebuah project STEM. Nah, eh, untuk memperlihatkan project tersebut kepada kami, karena ini kan diajarkan. Eh, berlangsungnya secara online. Nah, untuk memperlihatkan bagaimana sih project yang telah kalian buat ke kepada dewan juri, tentunya project kalian membutuhkan sebuah media. Nah, medianya kali ini yaitu video. Nah, untuk itu kalian akan membuat video project stem yang mana video itu akan berisi penjelasan tentang project stem kalian dan dokumentasi tiap tahapan project stem yang telah kalian buat. Nah, uh, tentunya uh, kalian nggak usah khawatir. Ini, kalau kalian pengen mencari referensi, uh, sebenarnya bagaimana sih bentuknya video itu? Nah, ini sudah ada beberapa uh, referensi, yaitu video-video project stem yang telah dibuat oleh Genki Hajar yang ikut di Ki Hajar tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalian bisa nanti bisa kunjungi ini uh, di akun YouTube-nya TV Edukasi. Nah, kalau kita klik ini nah, di sini akan ada banyak video-video STEM. Nah, kalian bisa coba lihat, kalian bisa mempelajari, kalian bisa Jadikan referensi bagaimana membuat video-video seperti itu tentunya sesuai dengan project yang kalian buat. Nah, sekali lagi, ini referensi ini hanya untuk bagaimana teknis pembuatan videonya, karena uh, tentunya kalau project stemnya tentunya akan berbeda dengan yang ada kali ini. Karena yang pertama, temanya mungkin juga berbeda, yang kedua tentunya permasalahannya itu juga berbeda. Uh, karena permasalahan yang ada di sekitar kalian itu tentu akan berbeda dengan permasalahan yang sudah ada di uh, di video-video sebelumnya. Nah, kita akan kembali lagi ke sini. Nah, oh. supaya kalian lebih jelas lagi ya, kita akan coba ya, kita putar salah satu aja. Saya akan, Kak Malik akan coba putar, mungkin nanti akan coba di lompat supaya tidak menghabiskan waktu. Silahkan disimak bagaimana urutan-urutannya dan bagaimana pengambilan gambarnya. Halo sahabat edukasi, nama saya Sumaya Syahana Harjito. Nama saya Kavira Nuraini Anindiascaraswati dan saya Fidayal Kami dari Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Kami akan mempersembahkan prototipe pengolahan air limbah yang diberi nama Multiple Plain Water Purification System. Latar belakang pembuatan alat ini adalah kejadian berikut. Wah mengapa warna sumur menjadi kuning seperti ini? Hmm, ini sih sudah pasti pencemaran air, dilihat dari warna air yang kuning dan sedikit lumpur, baunya juga tidak sedap. Lalu, bagaimana jika kita ingin mencuci baju dan mengumpulkan air bersih? Semua ini kan menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimana bagaimana kita bisa bagaimana dulu biarai kayaknya ini, keluarga saya dari sungai, gitu, bolak balik Makanya kan mengambil air ini dari sungai. Maksudnya ini akibat sungai kita yang tercemar. Dari mana sih sebenarnya limbah limba ini berasal? dari Sebenarnya ini berasal dari limba kebola pabrik. Ya. Aduh, lalu bagaimana ini? Apakah kita akan laporkan ke Pak Nurah? <tuh> Kurah, Lurah, maales, kurah. Salamualaikum. Salam, ini Begini Pak, kedatangan kami di sini untuk menyampaikan kepada warga desa mengenai kemuncikan tercemar. Hal ini dibuktikan dengan warna air yang kebiruan, aroma tidak sedap serta banyak warga mengalami gangguan kesehatan. Iya Pak, kami mendengarkan. Sungai itu sebagai sumber air bersih, tapi sekarang sudah tercemar sehingga para warga kesulitan sehari hari-hari yang dibuang ke sungai kami Itu juga berasal dari pabrik yang baru dibangun di dekat perusahaan Pak Mohon bersabar Ibu, mohon bersabar jadi saya akan bernegosiasi dengan pihak pabrik. Sebenarnya pihak pabrik sudah mengatakan bahwa mereka tidak akan membuang limbah tersebut ke sungai terdekat kita. Tapi fakta yang ada di lapangan ternyata sangat berbeda. Jadi nanti akan saya minta pertanggungjawaban kepada pihak pabrik, namun proses ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi saya kira kita harus mencari alternatif penyelesaian untuk pengolah air tersebut. Ada usulan? Kalau boleh saran, saya pernah membaca artikel menunjukkan cara pengolahan air dengan metode penyaringan air. Tapi saya kurang berapa... itu kita serahkan saja kepada anak-anak di desa ini. Mereka cukup terlibat dalam masalah seperti ini. Saya ada kenalan mahasiswi yang sedang ngapain di desa ini. Sepertinya bisa itu membantu. Baiklah, kalau begitu sampaikan saja tentang alat dan biayanya kepada saya nanti akan diurus di kantor desa. Saya harap warga di desa ini juga dapat ikut membantu. Baik Pak, terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Halo Mai. Hai. Kenapa nih? Katanya ada yang mau didiskusikan. Gini, bisa minta tolong cariin ide pengolahan air yang sederhana nggak? Soalnya sungai desa lagi mengalami krisis air bersih. Hmm. Sebenarnya kalau di kampung, masyarakat lalu dibuang nah kalau begitu tinggal mengerahkan warga untuk mencari tanaman dan mendesain alat pengolahan airnya cari peralatan yang biasa dipakai oleh air dan sederhana ya oke okay. terima kasih ya apa container Keren aluminium foil dan lampu UV. Tanaman yang digunakan adalah eceng gondok, kiambang, redwood, teratai, hidrilla, kabomba. Tampungan ini diletakkan batuan dan eceng gondok. Eceng gondok berfungsi sebagai agen fitur remediasi yang menyerap limbah rumah tangga, limbah sisa pertanian, sisa-sisa sabun, dan fosfat. Adapun fungsi batuan adalah membantu dalam proses pengendalian silata, memiliki fungsi sebagai zat hara dan dapat menurunkan kadar siar dalam limbah. Tanaman ini juga menambahkan kadar oksigen dalam air dari proses fotosintesis. Selanjutnya, air akan mengalir ke botol diberikan sinar UV untuk proses sterilisasi dan menghambat pertumbuhan alga. Penyaringan ini akan dimaksimalkan dengan Dapatkan dari Multiple Time Water Filtration system ini adalah air bersih dan sehat, karena sudah mengalami proses penyerapan polutan lima rumah tangga, logam berat, dan bakteri oleh variasi tanaman. Nah, sahabat edukasi, sekian penjelasan dari kami. Mau ini dari Fad, bagi kita semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi, 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 warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana? Sudah ada gambaran ya. Jadi kira-kira bentuk uh, videonya seperti apa. Nah, sekarang kita akan coba nih bedah nih uh, video project stemnya. Nah, ini kalau tadi kalian perhatikan, jadi di video project stem itu itu merupakan kumpulan dari scene. Scene itu uh, boleh dibilang adegan. Jadi, ada adegan perkenalan, ada adegan ketika tadi mengambil data, ada adegan ketika uh, menjelaskan alat, ada adegan ketika merakit alat. Nah, video itu merupakan kumpulan dari adegan, dan masing-masing adegannya itu terdiri dari beberapa shot, shot itu atau gambar. Jadi, tadi ada gambar ketika si anak sendirian, ada gambar ketika si anak berdua dengan temannya, ada gambar ketika si anak sedang uh, membuat uh, alatnya nah makanya dari itu harapan kami video stem yang nanti kalian buat itu merupakan rangkaian dari sin-sin yang dimana sin-sinnya scene itu terdiri dari beberapa gambar nah Nah kalau kita coba kita bedah ya jadi uh, tadi ada apa aja sih ada sin apa aja sih nah ini kita bisa lihat di sini ada sin perkenalan yang isinya memperkenalkan diri masing-masing anggota tim. Terus setelah itu masuk ke permasalahan. Ada masalah apa sih yang eh, bisa kalian temui di sekitar eh, kalian? Tentunya sesuai dengan empat tema yang tadi sudah diberikan di awal ya. Nah. Di sini akan memuat latar belakang permasalahannya yang dihadapi, terus bagaimana sih proses pencarian data dukungnya terhadap masalah tersebut. Kalau tadi ada anak ada adegannya masalahnya adalah air sungai yang kotor. Oh ternyata dia datang sendiri untuk melihat oh air sungainya kok kotor ya. Nah terus dia misal mengambil data dukungnya dia mengambil sampel. Air sungainya terus dicek di bagaimana seberapa kotor e, sungai tersebut. Nah, misalnya ada adegan seperti itu, jelaskan secara detail apa permasalahannya dan tampilkan ke dalam video. Ya, jadi perlihatkan dalam bentuk gambar atau adegan. Nah. Terus setelah itu bagaimana pemecahan permasalahannya? Nah itu memuat prosesnya. Ada apa? E, pencarian solusi. Yang tadi dilakukan pertama adalah berdiskusi dulu. Menghadap ke Pak Kades. Seperti itu. Atau terus berdiskusi dengan sesama anggota tim. Terus mencari eh, mencari referensi. Mencari eh, teori-teori mencari tambahan-tambahan e, teori yang mendukung e, atau yang e, kita kita nantinya akan membantu untuk memecahkan permasalahan tersebut. Nah setelah itu pemecahan permasalahan akan mengkerucut ke pada solusi apa aja solusinya. Setelah itu pilih salah satu solusi. Nah dari solusi itu nanti kita Jelaskan tentang solusi tersebut. Solusinya adalah sebuah alat. Nah, itu masuk ke bagian atau sin penjelasan alat. Nah, alat ini bisa dijelaskan oh, fungsinya apa, komponennya apa saja, bagaimana cara merakitnya, terus bagaimana cara kerjanya dari awal hingga akhir proses. Seperti tadi, eh, menjelaskan tentang penyaringan air dari awal sampai akhir. Komponennya apa aja, bunga apa, e, tumbuhan apa saja yang digunakan, batu-batuan jenis apa saja yang digunakan. Setelah itu, juga jelaskan juga proses terwujudnya alat tersebut atau terciptanya alat tersebut dari pertama melakukan perancangan. E, tentunya, enggak mungkin tiba-tiba langsung jadi alat tersebut, misal dari sebuah gambar dulu, gambar teknik. Dari sebuah gambar terus dicoba. Nah, setelah dicoba, e, alatnya jadi lakukan uji coba, apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, semua tahapan tersebut dokumentasikan atau e, rekam dalam sebuah video yang nantinya akan dirangkai menjadi sebuah video project stem, dan akhirnya mungkin penutup. Bisa memberikan harapan ke depannya. Uh, harapan ke depannya tentang proyek yang kalian buat itu seperti apa. Nah, jadi uh, gitu ya kira-kira apa aja sih isi dari video project STEM itu. Tentunya intinya adalah isi tentang tahapan atau proses proyek yang kalian buat. Nah, tentunya harus direncanakan nih untuk membuat serangkaian video-video uh, serangkaian adegan-adegan serangkaian sin-sin itu pada akhirnya menjadi sebuah video uh, project stem. Nah untuk itu kita coba nih uh, kita bedah bareng-bareng ya bagaimana sih bisa membuat uh, video tersebut apa saja yang harus dilakukan dari awal sampai akhir. Nah. Yang pertama yang harus kita lakukan itu biasanya ada di proses praproduksi, yaitu tahap mempersiapkan atau tahap persiapan dari awal dari ide, terus ke storyline, setelah itu ke naskah. Nah, ini adalah eh, langkah dasar sebelum melakukan proses pengambilan gambar atau syuting. Nah, tentunya pertama ini jadi ada dua hal nih yang kalian harus uh, uh, pikirkan bersama-sama ya yaitu yang pertama adalah project time-nya yang kedua bagaimana mendokumentasikan project time tersebut karena tentu ada hal-hal atau tahapan-tahapan yang bisa dilakukan produksinya uh, setelah si pro produk itu jadi ada juga hal-hal yang harus dilakukan produksinya atau pengambilan gambarnya ketika memang uh, alat kalian belum jadi. Misal seperti ketika kalian melakukan wawancara kepada pihak-pihak uh, yang terkait untuk pengambilan data, tentunya uh, bisa jadi alat yang kalian buat uh, di proyek kalian belum jadi, tapi proses itu sudah harus dilakukan. Untuk itu pengambilan gambarnya juga harus dilakukan saat itu. Nah, untuk itu kalian harus membuat atau melaksanakan praproduksi yaitu dari ide terus storyline. Storyline itu bisa jadi seperti tadi, seperti ini urutannya apa saja. Nah, kalau kalian sudah tahu urutan-urutan nanti videonya apa saja, lalu Tuangkan ke dalam bentuk naskah. Nah, eh, naskah ini memang akan sangat membantu kalian nanti untuk membuat video supaya menjadi lebih bagus, lebih detail, dan lebih eh, bisa menggambarkan dan bisa tersampaikan informasi tentang Project STEM yang kalian buat itu. Nah, kita akan coba lihat ya. Seperti apa sih naskah? Karena naskah ini berisi semua informasi yang ada di video kalian. Nah. Ini adalah salah satu contoh naskah, karena di naskah juga e, semua komponen yang ada di video maupun di audio itu akan tertuliskan di situ. Nah, untuk itulah. Naskah ini akan sangat membantu kalian e, dalam membuat video. Nah, di naskah ini akan terlihat urutannya apa saja dalam sebuah video itu. Di sini sudah terlihat yang urutan pertama tampil adalah bumper. Setelah itu ada judul dari proyek kalian, ya kan? Ini ya, ini judul. Setelah itu akan ada masuk scene perkenalan. Nah, di sini perkenalan tulis nih. Pengen perkenalannya di mana? Di sini sudah terlihat lokasinya. Mau kira-kira mau adegannya seperti apa? Apakah langsung berdiri ataukah jalan dulu terus berdiri? Terus mau ngomong apa? Nah, ini sangat penting karena jangan sampai ketika nanti di video kalian, kalian menjelaskan sesuatu, tetapi eh, informasi yang kalian sampaikan itu berlibet-libet, tidak jelas, atau diulang-ulang lagi karena kalian tidak menyiapkannya dalam bentuk tulisan. Jadi, naskah ini menjadi sangat penting. Tuliskan apa yang kalian ucapkan, Latih apa yang kalian nanti akan ucapkan di video, supaya nanti ketika proses pengambilan gambar atau proses syutingnya, kalian tahu apa yang akan kalian ucapkan. Nah, untuk itu, naskah menjadi hal yang sangat penting untuk dikerjakan eh, atau untuk dibuat. Oke, setelah itu ada juga di sini. Uh, si itu superimpose. Nah, ini nanti bisa uh, menambahkan informasi dalam bentuk teks. Misal ketika kalian mau menjelaskan tentang komponen-komponen uh, alat, nah itu juga di naskah sudah tersedia. Kalau di penjelasan komponen alat itu nanti akan ada superimpose atau akan ada grafis teks. Yang akan muncul, nah, ketika kalian sudah merencanakan dari awal akan ada grafis teks yang muncul, berarti kalian bisa merencanakan juga akan berada di posisi mana nanti kalian akan berdiri. Nah, misal kalian ingin berdiri di sisi kiri frame karena nanti sisi kanan frame akan ada gambar atau akan ada grafis tulisan yang akan muncul, nah. Itu, kalau semuanya sudah tertuang ke dalam naskah, maka proses produksi maupun proses editingnya akan menjadi semakin uh, efektif dan efisien. Nah, kalian juga bisa berdiskusi nanti dengan uh, Bapak Ibu Guru, juga bisa berdiskusi dengan uh, Genki Ajar dalam proses pembuatan naskah. Jadi, ketika naskah itu memang eh, Bapak Ibu dan Gen Ki bersama-sama membayangkan kira-kira nanti hasil videonya seperti apa. Nah, jadi memang masih dalam imaji kita, bayangkan dulu, lalu tuliskan ke dalam naskah, setelah itu ambil gambarnya, setelah itu edit videonya. Nah, jadi itulah fungsinya Pra produksi pertama ide terus membuat storyline. Storyline itu urutannya mau apa aja. Nah, setelah itu, naskah-naskah lebih detail lagi, seperti yang tadi saya sampaikan. Oke, okay. nah setelah naskah jadi, ini juga akan membantu kalian untuk mewujudkan gambar seperti apa yang diinginkan, yaitu storyboard. Nah, itu merupakan ilustrasi shot dalam bentuk gambar supaya nanti mempermudah ketika proses produksi. Nah, ketika misal ini sin pencarian data, oh, eh, di situ dituliskan di naskah lokasi lab komputer, eh, adikannya Adi dan eh, Bambang mencari data di Google tentang eh, pencemaran air. Nah, gambarnya mau seperti apa? Mau pakai laptop kah, atau mau pakai PC kah, atau mau pakai HP kah? Nah, kalau sudah digambarkan, nanti tentu ini akan bisa didiskusikan juga. Wah, kayaknya lebih bagus pengambilan gambarnya dari belakang atau dari depan. Nah, itu mulai dari gambar dulu, supaya nanti ketika proses produksi tahu apa saja gambar apa saja yang harus diambil. Nah setelah itu kita akan setelah semuanya siap uh, ini setelah saya akan kembali dulu nah nah ini dia setelah naskah siap storyboard siap maka silahkan kalian lakukan uh, hunting lokasi dan juga persiapan alat nah cari ini. cek dulu lokasinya kan di naskah udah ada mau lokasi di mana di lab komputer terus di mana di pinggiran sungai atau di pinggir jalan silakan dihunting dulu lokasinya dicek ketika jam berapa yang tepat atau paling bagus untuk dilakukan pengambilan gambar di lokasi tersebut bisa jadi karena pertimbangannya satu eh, cahaya oh cahaya yang di situ Bagus. Ketika jam berapa? Hindari dari kebisingan suara. Oh, di lokasi tersebut, ketika uh, suasananya hening itu di jam berapa? Cek atau hunting lokasi. Setelah itu persiapkan semua uh, properti yang dibutuhkan untuk melakukan uh, syuting. Nah. Jadi sebelum hari ha syuting semua properti sudah siap. Peralatannya sudah siap, alat yang sudah ter... <kuh> tersusun atau terakit sudah siap. Komponen-komponen yang untuk merakit alat sudah siap. Nah, supaya ketika proses produksi akan berlangsung secara efektif. Setelah itu kita akan siap melakukan produksi atau rekaman video maupun audio. Nah, tentunya beberapa tips yang bisa Kak Malik berikan. Yang pertama, pastikan menggunakan tripod supaya gambar video yang dihasilkan itu lebih stabil. Nah, tentunya ini nanti bisa jadi ada beberapa shot atau pengambilan gambar yang memang tidak bisa menggunakan tripod, misal. Misal ketika Eh, gambar kalian berjalan dan si kamera mengikuti. Kalau kalian berjalan, nah itu enggak apa-apa, tapi usahakan gambarnya tidak bergoyang eh, secara signifikan ya, atau yang sangat goyang. Usahakan tetap stabil ketika tanpa menggunakan tripod juga. Terus, yang kedua, sebelum melakukan produksi, lakukan tes kamera dulu. Nah, hal ini supaya tidak terjadi kesalahan teknis ketika proses syuting. Jadi proses syuting itu merupakan proses atau e, kegiatan yang memang seharusnya semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. Jangan sampai semuanya sudah siap kita e, menjadwalkan beberapa guru, menjadwalkan beberapa siswa setelah sudah terjadwalkan hari tersebut mereka semua siap, ternyata alatnya yang tidak siap. Nah, itu tentu akan menjadi sebuah kerugian karena harus menjadwalkan ulang ke semuanya. Nah, pastikan juga di-review dulu kualitasnya setelah dilakukan rekam, bagaimana hasilnya? Jangan sampai kita sudah melakukan proses syuting setelah eh, proses syuting tersebut ternyata hasilnya jelek karena kamera tersebut atau device yang kita pakai kurang bagus kualitasnya. Jadi lakukan tes kamera dulu. Nah, lalu kita akan Kak Malik akan jelaskan tentang beberapa komponen yang di dalam video. Tadi udah masih ingat ya. Jadi dalam video itu ada beberapa kumpulan adegan atau scene. Di masing-masing scene itu ada beberapa shot. Nah, shot itu merupakan unit informasi visual terkecil yang menunjukkan sebuah kejadian atau sebuah aksi. Nah, kita mengenal tiga jenis shot eh, yang memang umum dipakai. Nah, yang pertama close up, yang kedua medium shot, yang ketiga long shot. Nah, setelah ini kita akan coba bedah nih kepakainya di adegan-adegan eh, apa sih ketika close up, ketika medium shot, ketika long shot. Nah, nah pertama medium shot. Nah, contoh-contoh medium shot bisa seperti ini. Jadi bisa dipakai untuk scene perkenalan, seperti yang ada di paling kiri. Ini sebenarnya medium shot, tapi ada tiga uh, shot yang digabungkan menjadi di ketika di editingnya menjadi satu. Nah, terus ada ketika menjelaskan materi, ini juga medium shot. Nanti, gen Kiajar akan berbicara ke depan kamera, menjelaskan tentang bisa jadi menjelaskan tentang alatnya atau menjelaskan tentang e, masalahnya. Nah, terus, lalu di sini ada grafis yang muncul sebagai penguatan dari penjelasan tersebut. Yang ketiga bisa jadi ketika, misal, mengambil adegan ketika berdiskusi antara sesama anggota tim. Nah, ini bisa menggunakan eh, tipe pengambilan gambar medium shot. Selanjutnya, close up shot. Nah, close up shot ini bisa untuk scene perakitan alat, terus ketika uji coba alat atau penjelasan alat secara detail. Nah, seperti yang kita lihat di sini. Ketika misalnya ini melakukan perakitan atau melakukan uji coba, perlihatkan secara detail alat tersebut. Tentunya kalau kita sedang melakukan scene perakitan alat, tapi shotnya adalah medium shot atau long shot, tentunya alatnya nggak akan terlihat, ya. Makanya ketika melakukan perakitan atau uji coba, rubah shotnya menjadi close up shot. Nah, seperti tadi yang video yang sudah dilihat itu. Short nya terdiri dari bermacam-macam shot di masing-masing sinnya ya kan terus misal untuk uh, penjelasan alat secara detail bisa juga ini uh, dengan close up Nah ketika menjelaskan ketika uji coba atau uh, detailing alatnya itu ada apa aja komponen-komponennya ini penjelasan secara detail, Nah, ini ketika uji coba, uji cobanya menggunakan gadget uh, seperti apa? Seperti apa hasilnya? Bisa ditampilkan uh, layar gadgetnya. Nah, gunakan close-up close up shot untuk adegan-adegan atau scene-scene seperti ini, untuk perakitan atau uji coba atau penjelasan alat. Lalu, long shot ketika long shot itu. Uh, dalam sebuah shot itu menginformasikan bisa jadi lokasi, menginformasikan uh, lebih banyak hal dalam sebuah shot. Nah ini bisa uh, sin-sin yang dilakukan bisa ketika sin berdiskusi dengan bisa dengan guru atau dengan pihak-pihak terkait yang ada kaitannya dengan proyek kalian lakukan uh, long shot. Jadi ada long shotnya nanti ketika ada anak yang eh, paling ujung kiri misal ngomong pindah lagi ke close up kalau untuk menjelaskan eh, anak tersebut. Nah paling enggak ada long shot untuk menjelaskan oh ini adalah adegan ketika berdiskusi gitu. Atau wawancara pengambilan data. Bisa juga ketika menjelaskan materi, bisa eh, permasalahan atau alat. Nah ini ketika... Uh, mau membuat uh, alat ketika mau merakit atau meracik uh, sebuah apa alatnya atau mungkin meracik produknya, nah itu bisa menggunakan longshot dulu. Terus ketika pengambilan data di lapangan, ini bisa jadi lagi mengambil data di lapangan lakukan secara longshot supaya uh, juri tahu, oh dia melakukan pengambilan datanya benar-benar di lapangan. Nah, ini turun ke lapangan untuk melihat langsung masalah yang terjadi. Perlihatkan lapangannya di mana masalah itu memang terjadi. Nah selanjutnya ada komponen grafis. Nah perkuat juga video-video kalian nanti dengan grafis-grafis. Nah grafis ini bisa dilakukan ketika di penjelasan masalah. Nah, ini bisa jadi misal data-data pendukung tentang masalah tersebut, atau penjelasan cara kerja alat berupa grafik flowchart, bagaimana diagram alirnya. Terus, bisa juga ketika perbandingan uji coba alat, kalau dengan alat A seperti apa, atau misal dengan komponen A seperti apa, komponen B, komponen C seperti apa. Lalu, yang terakhir, bisa juga ketika perhitungan. Jadi, ketika nanti di akhir oh, ketika alat kalian ingin dihitung efektivitasnya atau misal dihitung kalau dibuat secara massal itu bagaimana perhitungannya silahkan lengkapi dengan grafis nah ini bisa dilakukan di pasca produksi yang nanti juga akan dijelaskan oleh Kak Gamal tapi tentunya di dalam video itu pastikan ada dukungan atau media dukung dalam bentuk grafis untuk lebih bisa menjelaskan uh, informasi yang sedang kalian sampaikan. Nah, ke semua shot-shot tadi sekali lagi rangkai ke dalam dan ke semua scene-scene tadi rangkai ke dalam satu kesatuan video yang utuh. Nah, jadi video yang uh, kalian buat itu sangat uh, interaktif sangat dinamis dan sangat informatif ketika menjelaskan hal-hal sesuatu yang ingin detail gambarnya close up ketika ingin menjelaskan sebuah lokasi gambarnya long shot gitu ketika ingin menjelaskan uh, materi bisa dengan gambar medium shot Ken uh, gajar bisa menjelaskan langsung ke depan kamera Nah ini sekedar mengingatkan bahwa spesifikasi teknis video yang diharapkan di uh, advance ini atau di video project stem kalian. Yang pertama tentu durasinya antara 8 sampai 11 menit. Terus orientasi layarnya landscape ya dengan aspek rasio 16,9 16 banding 9. Size gambarnya minimalnya HD itu 1280 kali 720. Terus ketika nanti Bapak Ibu pendamping maupun Gen Kiajar ingin memunculkan logo sekolah, kami berharap logo sekolah hanya muncul di bagian akhir program. Karena supaya tidak mengganggu frame di ketika kalian menjelaskan tentang project STEM kalian. Dan juga tidak ada watermark pada tampilan video. Pastikan melakukan editing dengan software yang memang Uh, sudah kalian dapatkan lisensinya supaya tidak ada watermark pada sepanjang video yang kalian buat nah, terus uh, terkait dengan suara tentunya narasi dan dialog harus terdengar dengan jelas dengan average uh, level uh, sekitar min 12 db terus musik, pengiring dialog juga tidak lebih dominan dari narasi supaya penjelasannya tetap bisa dengan jelas didengarkan oleh tim juri, karena suara ini menjadi sebuah e, faktor yang sangat signifikan. Ketika video kalian sudah bagus, gambarnya bagus, tapi suaranya ternyata tidak bisa terdengar dengan jelas, apalagi kalau gara-gara terlalu kencang suara musiknya, itu pasti nanti kalian akan rugi. Karena yang kita butuhkan adalah penjelasan dari project stem kalian, ya. terus untuk kebutuhan musik tentunya harus menggunakan free music yang non-copyright. Nah, tentunya supaya menghindari video-video kalian uh, di-take down oleh YouTube, karena nanti video-video kalian akan diletakkan di YouTube-nya TV edukasi. Nanti yang rugi kalian sendiri ketika... Kalian videonya sudah bagus, tapi ternyata tidak menggunakan free music. Terus harus diturunkan dari uh, YouTube. Terus, musik opening yang digunakan adalah uh, opening jingle Ki Ajar. ya dan musik latarnya pastikan tanpa vokal, ya, tanpa adanya uh, lirik nyanyian vokal, hanya ilustrasi musik aja. Nah, ini tadi disampaikan bahwa. Resolusi video minimal 1280 kali 720. Tapi ketika pengambilan gambar pastikan ini ada dua hal nih yang saling berkaitan. Kalau menggunakan resolusi yang terbaik, tapi pertimbangan juga kapasitas penyimpanan uh, memori device kalian. Jadi ketika kualitasnya lebih tinggi, tentunya akan menghabiskan memori lebih cepat atau lebih banyak. Nah, silakan kalian pertimbangkan. Tapi hasil akhir yang kita terima minimal adalah 1280 kali 720. Lalu ini pastikan yang tadi disampaikan kalau bahwa kita memintanya adalah dalam bentuk landscape, ya, bukan dalam bentuk portrait. Terus ini sedikit tips ketika melakukan pengambilan gambar untuk mendapatkan cahaya yang maksimal. Nah, ini pastikan uh, objek yang diambil gambarnya itu mendapat ada sudut 45 derajat dari sumber cahaya dengan uh, kameranya. Nah, kaitan dengan audio pastikan hindari sumber audio noise saat merekam suara. Nah itu bisa jadi AC, kipas angin, mesin air, apalagi itu kulkas atau lemari pendingin. Nah ini supaya yang direkam itu bisa jernih. Nah apabila lokasi syutingnya terlalu bising, nah pertimbangkan untuk menarasikan dialog. Jadi, silakan ambil gambar di situ, terapi dialognya dinarasikan e, belakangan. Nah, baik, mungkin e, itu kalau tentang video project stem, bagaimana langkah-langkah sebelum membuatnya, yaitu praproduksinya, dan juga bagaimana ketika melakukan produksinya. Untuk selanjutnya, Ketika bagaimana melakukan pasca produksinya, setelah selesai kalian e, melakukan syuting, terus bagaimana cara mengeditnya, cara menggabungkannya, dan bagaimana tips-tipsnya akan disampaikan nanti oleh Kak Gamal. Jadi, untuk sementara sekian dulu, dari saya, Kak Malik, e, saya kembalikan lagi ke Kak Wira. Silakan, Kak Wira. Iya, terima kasih Kak Malik. Mudah-mudahan sahabat Edu, uh, mudah-mudahan Genki Hajar dan juga guru pendamping semuanya sudah bisa mendapat gambaran yang lebih komplit ya. Jadi ini butuh imajinasi ya Kak Malik ya. Jadi harus uh, wah keren banget deh pokoknya Genki Hajar akan berproses nih. Mulai dari berimajinasinya tuh sejak ide dibuat, itu juga harus kompak. Memutuskan mau mana nih yang dipakai. Setelah itu dirancang uh, ke dalam sebuah ini ya. Storyboard tadi, kemudian ada juga storyline itu apa tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Kak Malik Tinggal nanti diimplementasikannya segera ya dengan bimbingan dari guru pendampingnya masing-masing Kita jawab pertanyaan dulu ya Kak Malik ya Sepertinya oh, sudah siap, siap. antri nih dari Sabang sampai Merauke yang ingin tanya Untuk uh, tema produksi ini ya Nah kita mulai dari pertanyaan yang pertama Bolehkah memakai aplikasi Canva dalam pengeditan video? Gimana, Kak Malik? Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi untuk aplikasi pengeditan video apa, eh, ataupun aplikasi ataupun alat untuk pembuatan video kita bebaskan, tidak ada eh, kriteria tertentu. Jadi silahkan menggunakan Alat atau aplikasi apapun yang eh, kalian bisa, yang bapak ibu, pembimbing bisa, ataupun yang gen Kiajar bisa, silahkan jadi dibebaskan. Yang nanti kita nilai adalah videonya. Yang pasti, yang pertama bisa menjelaskan project yang kalian yang gen Kiajar buat secara detail, semua tahapannya terangkum atau terdokumentasikan dengan baik di situ itu Kak Wira Iya jadi jangan khawatir mau menggunakan aplikasi apapun itu bukan masalah ya yang penting ya. tadi aturan yang sudah diberikan nih jumlahnya seperti apa itu dipegang ya baik kita ke pertanyaan berikutnya adakah nah ini Kak Apakah boleh teknik pengambilan video dan editing video dibantu oleh orang lain atau guru yang kompeten dalam editing ini soal kolaborasinya sih sejauh mana? Silakan Kak. Ya. Baik, terima kasih. Nah, tentunya untuk membuat sebuah video ini kalian membutuhkan tim. Nah, ini dipersilahkan, silahkan kalian membuat tim. Apakah nanti dibantu oleh guru atau dibantu oleh teman kalian yang yang menguasai? Silahkan, silahkan. Yang pasti Tentunya idenya memang berasal dari kalian. Terus, silahkan kalian nanti dengan timnya itu mengembangkan bersama-sama. Nanti, seperti apa eksekusinya, seperti apa syutingnya, seperti apa nanti editingnya. Silahkan, sekali lagi yang tadi saya sampaikan, bahwa yang nanti kita e, nilai adalah e, apa namanya videonya yang sudah jadi itu. Tentunya, hmm. pastinya. Oh, memperlihatkan atau menggambarkan bagaimana project stem yang kalian buat gitu. Iya. Dikonfirmasi sedikit lagi, Kak Malik. Artinya kalau di luar tim ada yang khusus membantu untuk proses reading itu diperkenankan gitu ya? Iya, iya. Hmm, oke, baik. Semoga terjawab ya. Masih ada pertanyaan lagi kah untuk Kak Malik? Oh, ada lagi. Bagaimana tips membagi waktu di setiap tahap agar waktu video sesuai, tidak lebih dari 11 menit. Nah, ini penting banget nih, Kak ya. Manajemen waktunya gimana nih? Eh, uh, boleh bilang, Wira? Baik, ini soal manajemen waktu, Kak. Bagaimana tips membagi waktu di setiap tahap agar waktu videonya itu sesuai, gitu ya. Sesuai oke, yang oke. dilakukan 8 sampai 11 menit tadi, tidak lebih dari 11 menit. Nah. Baik. Terima kasih, ini pertanyaan yang bagus sekali. Nah, itulah fungsinya, uh, Bapak Ibu Pendamping semua, dan juga uh, Gen Gajar. Itulah fungsinya, ada praproduksi. Hmm. Nah, jadi kalian, ketika membuat storyline, membuat urutan, kalian sudah, uh, Bapak Ibu dan Gen Gajar sudah memperkirakan, dan setelah itu dituangkan ke dalam naskah. Naskah adalah dialog-dialognya. Jadi sudah memperkirakan, oh perkenalan itu ternyata berapa menit. Oh penjelasan permasalahan itu ternyata berapa menit. Oh pemecahan permasalahan itu ternyata berapa menit. Ketika penjelasan alat, ketika mungkin alatnya itu ternyata sangat kompleks, kalau dijelaskan secara eh, narasi itu terlalu panjang, kalian bisa, eh, Bapak-Ibu dan Genki Ajar bisa eh, mengambil langkah, oh. Bagaimana kalau kita jelaskannya secara grafis? Supaya tidak memperlama um, um, durasi. Nah, itu bisa dilakukan beberapa um, solusi tersebut gitu. Nah, jadi memang yang pertama lakukan tahapan praproduksi untuk apa namanya? manajemen waktu. Itu Begitu Kak, ya. Ura, Baik, eh, antrian pertanyaan sebetulnya masih panjang Tapi waktunya harus dibagi-bagi nih Kak Malik ya Terima kasih sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat Insya Allah ini jadi bekal yang baik ya Untuk tim dari setiap satuan pendidikan dari masing-masing provinsi ini Mulai bisa bekerja ya jadi kekompakan semuanya Terima kasih Kak Malik Sampai jumpa, ya, sampai lanjutkan aktivitas Terima kasih Iya baik bapak ibu guru pendamping dan juga Genki Hajar masih ada satu lagi narasumber dalam uh, sesi kali ini ya kita silakan kepada Kak Gamal untuk melanjutkan ini kalau tadi praproduksi, sekarang pasca produksi ekspresinya seperti apa halo Kak Gamal halo Kak Wira apa suara ya. saya sudah terdengar ya terdengar jelas semangat sekali ya, ya. Kak Gamal, ini guru pendamping dan juga adik-adik Genki Hajar tentunya sudah tidak sabar ya. menunggu kelanjutan nih, pasca produksinya akan diapakan ini ya. Ide-ide cemerlang ya. dari Genki Hajar. Silakan. Ya, terima kasih Kak Wira. Baik, <tuh> Bapak Ibu Guru Pendamping dan teman-teman uh, Genki Hajar. Kalau tadi Kak Malik sudah menjelaskan bagaimana membuat uh, konsepnya, membuat naskahnya. Terus juga sudah menjelaskan tata cara eh, eh, produksinya seperti apa. Sekarang kita masuk ke eh, tahap akhir yaitu tahap pasca produksi. Di mana di tahap pasca produksi ini kalau eh, kita bisa ibaratkan adalah bagaimana kita nge-package eh, produk kita supaya bisa dinikmati oleh orang-orang eh, eh, banyak. Jadi kalau tadi <tuh> eh, Kak Malik sudah menjelaskan tentang bagaimana membuat naskahnya, terus bagaimana memproduksi videonya. Nah, di editing ini kita ad, a, nanti akan e, berpikir bagaimana video ini menjadi satu tontonan yang menarik yang bisa dinikmati oleh semua orang. Begitu ya. Jadi, kalau di pasca produksi ini adalah proses e, menggabungkan beberapa shot yang sudah diambil di, di tahap produksi menjadi satu video yang utuh. Jadi, Ceritanya ngalur dari uh, awal sampai akhir, kalau misalkan uh, uh, Genki Hajar dan Bapak Ibu Guru Pendamping melakukan syutingnya lompat-lompat, uh, misalkan tidak urut, misalkan uh, pendahuluannya kita ambil di belakang, kita uh, melakukan syuting uh, materi intinya dulu, nah di editing ini nanti kita tata ulang sehingga menjadi satu kesatuan video yang runtut dari A sampai Z, seperti itu. Baik, boleh di-share screen. Ya, ini <tuh> eh, tahap pasca produksi. Kalau tadi ada pra, ada produksi, dan ini adalah tahap terakhir, yaitu tahap pasca produksi, tahap penyuntingan gambar, di mana materi, audio, dan video dijadikan satu kesatuan. Jadi, di tahap ini kita menggabungkan antara audio dan video. Ya, jadi kalau tadi misalkan ada kasus. Eh, Uh, apa meng, menambahkan narasi karena dalam uh, proses syutingnya tidak memungkinkan meng, mengambil uh, suara aslinya nah di tahap pasca produksi ini kita akan menggabungkan supaya menjadi satu kesatuan dan di tahap pasca produksi ini kita juga akan menambahkan uh, video eh, audio background di sini juga kita akan tambahkan terus kemudian kita juga bisa menambahkan Gambar-gambar uh, untuk lebih uh, mempertajam dari yang dimaksud di videonya, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara uh, di pasta produksi atau editing, kita uh, tidak bisa lepas dari software editing yang dipakai. Kalau misalkan adik-adik uh, Genji hajar atau bapak ibu guru pendamping, tanya software editing yang bagus apa sih, Kak? Nah, software. Semua software editing itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tetapi secara garis besar, semua software editing ini mem memiliki prinsip yang sama, yaitu dia akan men menggabungkan audio dan video. Terus nanti di dalamnya juga ada beberapa efek-efek yang bisa ditambahkan. Terus nanti juga bisa menambahkan teks, menambahkan uh, grafis. Itu di, sem di semua software editing. ...sudah memiliki kemampuan seperti itu. Jadi kalau ditanya software editing apa sih yang bagus... ...yang bisa digunakan oleh adik-adik Hajar dan Bapak Ibu Guru Pendamping... ...jawabannya tergantung kepada, baik lagi ke kenyamanannya masing-masing... ...atau kebiasaannya masing-masing. Misalkan ada adik-adik Hajar yang biasa menggunakan CapCut... ...ada juga yang biasa menggunakan KineMaster atau uh, Canva nah itu silahkan gunakan software yang sudah kalian eh, apa yang software yang sudah jasa kalian gunakan supaya lebih mempercepat dari proses eh, pengeditan video yang akan dikumpulkan seperti itu jadi kalau dari beberapa eh, software editing yang sudah biasa dipakai silahkan digunakan sesuai dengan kenyamanannya masing-masing kenyamanannya nah Jangan lupa juga kita harus memilih timeline sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Jadi timeline ini jika kalau kalian suka melukis maka timeline ini bisa dibagatkan sebagai kanvas kalian. Jadi timeline ini silahkan dibuat sesuai yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Malik berorientasi landscape dengan aspek rasio 16 banding 9 dengan resolusi minimal adalah 1280 pixel dikali 720 pixel atau standar Full High uh, Definition dan atau di atasnya kalau mau di 1920 pixel dikali 1080 pixel untuk resolusi Full HD. Nah ini juga tadi berkaitan dengan uh, bagaimana adik-adik gendihajak dan uh, bapak ibu guru pendamping melakukan syuting. Jadi kalau bapak -Ibu, shoot, uh, bapak ibu guru pendamping dan adik-adik gendihajak syuting menggunakan resolusi kameranya yang HD yang 12 80 kali 720 maka silahkan menyesuaikan juga di tampilannya. Begitu juga sebaliknya jika menggunakan eh, yang Full HD maka membuat tampilannya juga yang Full HD. Tapi juga yang harus diingat di sini diminta adalah orientasinya landscape ya. Jadi jangan eh, dibuat potret. Begitu juga di proses produksinya Jadi eh, dalam merekam gambar juga harus diperhatikan harus juga landscape ya. Jadi karena beberapa uh, software uh, editing, dia biasanya timelinenya ini menyesuaikan dengan apa materi yang dia dapat. Kalau misalkan materinya potret maka tandanya biasanya ada beberapa software editing yang juga uh, menyesuaikan menjadi potret gitu. Jadi harus sinkron nih antara apa yang diproduksi dengan yang akan masuk ke dalam uh, software editingnya, seperti itu. Nah, terus kemudian apa aja sih yang dilakukan di editing? Jadi sebenarnya di editing ini ya secara garis besarnya adalah kita menyusun gambar, terus kita juga memotong bagian yang tidak perlu dan kita akan menghapus bagian tersebut. Jadi kalau misalkan eh, kalian syuting dari A sampai Z, nah itu kita kita susun tuh dari A sampai Z, dari pendahuluan, terus kemudian pencarian eh, masalahnya, risetnya seperti apa, terus kemudian Bagaimana kalian membuat prototipenya, terus melakukan percobaannya. Apakah dalam percobaannya itu ada kegagalan, terus kemudian mencoba lagi sampai berhasil dan di belakang ada uh, penutup. Nah, dari uh, beberapa shot yang sudah kalian produksi itu silahkan disusun ke dalam timeline. Timeline itu adalah tempat kerjanya seperti tadi yang saya sampaikan di slide sebelumnya. Jadi ak kalian akan uh, menyusun Full, uh, shot shot yang, yang sudah kalian produksi ke dalam timelinenya. Nah, ada bagian yang, misalkan di dalam uh, proses take nya ada bagian yang tidak seharusnya masuk ke dalam video. Nah, itu bisa kalian potong terus, kemudian bagian tersebut silahkan kalian hapus agar video kalian menjadi uh, sempurna. Jadi, tidak ada bagian yang uh, seharusnya tidak masuk ke dalam video, tetapi ada di dalam video seperti itu. Jadi, Siaran sebesarnya seperti ini kalian susun sesuai eh, sesuai alurnya terus kemudian kalian potong atau kalian cut bagian yang tidak kalian perlukan dan juga silahkan langsung dihapus bagian tersebut. Nah susunan dalam eh, video yang kita minta adalah yang pertama adanya opening bumper. Nah terus setelah opening bumper ada judul video di situ. Jadi, ini susunannya setelah opening bumper ada video, terus kemudian setelah ada judul video ada pendahuluan. Baik be, boleh itu perkenal, perkenalan dari kalian, terus kemudian eh, misalkan eh, seperti masalah apa sih yang mau diangkat di situ. Nah, seperti itu, terus kemudian ada kegiatan intinya, di mana kalian melakukan riset, kah di situ, atau bahkan sampai nanti kalian melakukan. Eh, apa namanya membuat prototipenya seperti apa terus kemudian melakukan uji cobanya sampai berhasil. Nah, terus kemudian setelah itu ada penutupnya, kesimpulan dari Genki Hajar seperti apa terkait proyeknya. Terus kemudian di belakangnya juga kita meminta ada credit title. Ini merupakan susunan nama-nama yang harus masuk ke dalam video baik itu yang Pemerannya siapa di situ, grup pendampingnya siapa di situ, silakan dituliskan di dalam credit title. Terus kemudian ada juga bumper outnya di setelah credit title tersebut. Nah, ini terus ke, kemudian kita masuk ke beberapa contoh transisi yang bisa Genki Hajar dan Bapak/Ibu Grup Pendamping gunakan di dalam videonya. Yang pertama ada namanya cut. Jadi perubahan dari shot A dan shot B itu seketika. Jadi tidak ada eh, eh, tidak ada efek-efek khusus antara perubahan satu shot dengan shot yang lain. Lalu kita bisa lihat contohnya seperti yang ada di video. Ini memang tidak saya nyalakan. Jadi antara ini shot A. Nah, langsung ke shot B, itu menggunakan teknik cut, jadi dia mengalir begitu saja tanpa ada special effect di dalamnya. Oke, terus kemudian selain cut, kita juga ada yang namanya dissolve. Dissolve ini adalah perubahan perlahan dari akhir shot A ke awal shot B, jadi dia seperti beririsan atau atau memudar antara akhir shot A dengan awalan shot B dia akan memudar nah di, berap, di beberapa software editing juga menyediakan uh, lebih banyak lagi uh, seperti uh, visual uh, spesial efek seperti ini transisi transisi seperti ini silahkan digunakan uh, Genki Hajar dan Bapak Ibu guru pendamping sesuai dengan uh, tesnya masing-masing jadi kalau untuk dissolve bisa dilihat seperti ini. Jadi antara ini shot A lalu dia memudar dan masuk uh, shot B, awalan shot B ke uh, slide selanjutnya seperti itu. itu yang dinamakan dengan dissolve. Jadi masih banyak lagi transisi-transisi eh, lain yang bisa eh, ada-ada Genki Hajar dan bapak ibu pendamping gunakan. Misalkan ada yang seperti wipe, ada yang eh, berputar, silakan digunakan sesuai dengan eh, keinginannya masing-masing. Nah, terus tadi sempat ada yang tanya bagaimana memaksimalkan waktu yang ter ter terkait ini terkait dengan manajemen waktu. Jadi karena video yang diminta durasinya antara 8 sampai 11 menit. Nah, di editing kita bisa memaksimalkan durasinya. Bagaimana sih cara memaksimalkan durasinya? Jadi, kalau misalkan di setelah kalian susun dari A sampai Z ternyata durasinya masih lebih dari 11 menit atau misalkan durasinya setelah disusun ada 15 menit. Nah, ini ada beberapa tips yang bisa digunakan Uh, untuk memaksimalkan durasi, yang pertama kalian bisa memanfaatkan fitur speed remapping. Di semua software editing, fitur ini sudah disediakan. Jadi, biasanya kalau kalian melihat video, ada uh, pergerakan lambat itu yang, yang biasa kita sebut dengan slow motion, itu menggunakan fitur speed remapping. Begitu juga dengan yang namanya fast motion. Jadi, kalau misalkan ya, ini kasusnya untuk ketika kalian sedang melakukan uh, uji coba atau sedang membuat sebuah prototype. Nah, karena uh, waktu membuat prototype ini misalkan sudah memakan waktu 3 menit sampai 5 menit sendiri, silakan kalian gunakan fitur fast motion. Jadi nanti pergerakannya akan dipercepat. Ini akan uh, sangat membantu untuk memaksimalkan durasi yang uh, di dalam video kalian ya silakan gunakan fitur fast motion ini di uh, speed remapping. Jadi silakan uh, kalau sudah ditentu uh, sudah sudah diurut, terus kemudian masih ada uh, over durasi, terus kita bisa tracing lagi bagian mana yang kita bisa uh, gunakan. Fitur fast motion ini silahkan digunakan atau misalkan ada lagi yang kedua kita membuat picture in picture. Jadi di dalam satu frame itu terdapat beberapa gambar. Nah ini bisa kalian gunakan untuk menjelaskan bahan-bahan uh, yang kalian gunakan di dalam project stem kalian. Baik itu nanti di sini ada guntingnya, uh, terus bahan utamanya apa, terus kalau di sini ada selang, ada botol, ada eh, pipa. Nah, ini bisa dimasukkan di dalam satu frame yang sama ini yang kita sebut biasanya picture in picture. Nah, ini juga bisa kalian eh, manfaatkan untuk misalkan eh, apa? Eh, dalam proses percobaan. Jadi kalau kalian mau menggabungkan proses percobaannya menjadi satu frame antara yang gagal dan yang berhasil Seperti apa itu bisa dikombinasikan menggunakan picture in feature seperti ini itu ya Nah ada juga ini itu tadi yang yang dua tips tadi bagaimana memanfaatkan memaksimalkan waktu terkait dengan manajemen waktunya bisa menggunakan Uh, fitur uh, fast motion pada speed remapping dan kita bisa membuat picture in picture. Nah, terus kemudian jika kalian ingin syuting menggunakan green screen seperti yang tadi dicontohkan oleh Kak Malik di awal di video contoh Genki Hajar terdahulu, ini kalian bisa mengubah backgroundnya yang tadinya misalkan backgroundnya ini background hijau, kalian bisa mengubah menggunakan virtual background nah bahkan di beberapa aplikasi editing eh, sekarang tidak hanya bisa menghilangkan eh, background hijau tetapi eh, real set atau eh, set yang sungguhan misalkan kalian syuting di belakangnya tembok atau eh, belakangnya eh, gindi, eh apa jendela itu bisa dihilangkan bisa di remove nah Ketika kalian sudah remove itu, silahkan kalian menambahkan virtual background-nya. Nah, fitur ini bisa juga, bisa menghadirkan objek yang mustahil dihadirkan secara real ke dalam video dengan menggunakan virtual background ini. Jadi misalkan kalau nanti di dalam eh, apa namanya di dalam video kalian mau menampilkan hal-hal yang kiranya tidak mungkin masuk ke dalam video. Eh, contohnya misalkan. Eh, apa ya e, misalkan e, ingin menampilkan gajah atau sesuatu yang yang sifatnya besar atau misalkan mau mengambil kasus misalkan ada letusan gunung berapi nah itu kan kita tidak e, mungkin saja meng, e, mengambil virtual backgroundnya menjadi background uh, di dalam video kita, seperti itu. Nah, ini di, di semua aplikasi editing biasanya sudah menyediakan fitur chroma key atau remove background. Nah, di remove background ini bahkan juga sudah bisa menghilangkan tidak hanya chroma key, tetapi real set pun sudah bisa dihilangkan. Silahkan digunakan sesuai dengan uh, apa yang sudah didesain di naskah apa yang sudah dituangkan ke dalam uh, storyline, storyboard, silakan dimanfaatkan seperti ini. Selain untuk menghadirkan objek yang mustahil dimasukkan ke dalam uh, video, kalian juga bisa uh, menambah keestetikaan dari video kalian. Jadi video kalian tidak melulu uh, syutingan uh, real set, tapi kalian juga bisa menambahkan seperti yang ada di gambar ini memasukkan slide ke dalam video kalian nah terus kemudian kita juga bisa menambahkan grafis teks ya, selain untuk memberikan informasi, teks juga bisa menambah estetik di dalam sebuah video, jadi seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Malik, ada grafis yang bisa ditambahkan di dalam video jadi grafis itu bisa untuk Uh, memperjelas informasi yang ingin disampaikan, misalkan kalian sudah melakukan uh, uji coba sesuatu. Nah, selain kalian bisa menarasikan, kalian juga bisa menambahkan teks. Misalkan, kami sedang melakukan uji coba apa, bla bla bla. Nah, itu bisa ditambahkan di dalam video kalian, sehingga penonton dari video kalian itu bisa mengerti. Ini kalian sedang melakukan apa ya? Jadi kalau misalkan ada yang terlewat atau uh, ada yang kurang jelas bisa ditambahkan uh, berupa teks. Dan teks ini juga bisa uh, berupa untuk mengisi seperti gambar yang sebelah kiri ini. Ini adalah judulnya. Jadi judulnya menggabungkan antara uh, syuting aslinya, shotnya. Dengan uh, teks, atau juga kalian bisa membuat grafis sendiri. Judulnya itu juga boleh. Nah, seperti itu ya, janji hajar dan uh, kalian juga bisa menambahkan grafis. Misalkan ada diagram, ada juga, uh, misalkan bagan-bagan, silahkan juga dikreasikan sesuai dengan kebutuhan di dalam video kalian. Seperti itu, nah, seperti yang ada di, se di gambar sebelah kanan ini. Dia menambahkan teks penjelas bahwa dia sedang melakukan pembuatan media filter seperti itu. Nah, terus kemudian, yang tidak kalah pentingnya, karena kita membuat e, produk berupa audio visual, kita juga harus memperhatikan dari segi audionya juga. Nah, dalam tahap ini kita akan melakukan leveling audio. Leveling audio ini kita akan menyamaratakan level antar shot yang sudah diproduksi. Jadi misalkan ada shot A dengan shot B. Nah, shot A ini memiliki uh, intensitas atau kekuatan audio yang sangat tinggi, sedangkan shot B ini jomplang. Shot B ini kekuatan audionya dia sangat rendah. Nah, maka pada proses ini kita harus melakukan leveling audio. Leveling audionya ini sesuai dengan ketentuan, ada batas minimalnya yaitu minus 12, dan e, mungkin maksimalnya di minus 6 dB. Kenapa tidak boleh sampai nol? Nanti saya jelaskan di akhir di slide selanjutnya. Jadi, kalau di bawah minus 12 ini ditakutkan dikhawatirkan video e, audio yang ada di video kalian ini tidak bisa terdengar dengan baik, ya. Jadi, a. Jadi kalau e, mau menonton video kalian ini kita harus nge-set e, volume di device kita sangat tinggi. Terus juga kemudian kalau misalkan audionya terlalu tinggi ini ada, ada efek lain yang bisa di, didapatkan oleh e, si penontonnya. Jadi kita menyarankan untuk e, audio yang di dalam video Bapak Ibu itu range-nya antara minus 6 dan minus 12 dB. Kalau misalkan naik-naik sedikit, maksimalnya minus 3 juga masih kita perbolehkan. Asal jangan ada yang namanya peaking atau clip, di mana level audio ini melebihi tingkat maksimum pada resolusi tertentu. Jadi, kalau di setiap software editing, dia pasti ada yang namanya audiometer. Nah, audiometer ini akan mengukur tingkat level sua, sebuah suara. Nah, ini bisa kita lihat dia levelnya dari 0 sampai uh, minus 54 dB. Jadi semakin ke bawah ini audio dari video, uh, video bapak ibu atau genki hajar ini semakin lemah. Tetapi kalau semakin atas ini semakin uh, kuat ya. Tetapi jangan juga sampai uh, kalau kita sebutnya picking ya. Jadi sampai kalau Bapak Ibu atau Genki Hajar pernah e, nonton video di YouTube, nah terus sedang menonton tiba-tiba suaranya pecah di telinga, nah itu yang namanya peaking. Jadi kita harus hindari e, yang namanya peaking. Jadi kita harus melakukan leveling audio. Selain juga tadi menyamaratakan antara shot, kita juga harus menghindari yang namanya peaking. Ini yang harus menjadi perhatian kita juga. Picking ini tidak melulu, berasal dari shot yang kita produksi, tetapi bisa juga dari musik background dan sound effect, sound effect lain. Jadi beberapa komponen itu kita lakukan leveling sehingga bisa terdengar dengan nyaman di telinga penonton video bapak ibu dan Genki Hajar. Nah, terus kemudian kita melakukan mixing, mixing ini kita membalancing antara volume narasi dengan volume musik. Jadi biar uh, bilang narasi diiringin musik pastikan volume musik miring tidak lebih dari sepertiga volume narasi agar narasi tidak terdengar sama jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Malik supaya apa yang kalian sampaikan ini bisa didengar dengan jelas oleh penonton kalian karena di sini kan kalian ingin uh, mempertontonkan bahwa kalian mempunyai sebuah project stem yang dimana kalian membuat sesuatu produk yang bisa berdampak untuk eh, katakan di lingkungan kalian seperti itu. Jadi supaya informasinya terdengar dengan jelas, maka silahkan di, diatur volume narasinya. Jangan sampai musik background ini menutupi apa yang disampaikan di dalam video. Nah, ada juga tips eh, jika eh, seperti tadi kan kita mau eh, memanfaat, memanage waktunya menggunakan fast motion. Nah, ketika menggunakan fast motion, silahkan uh, audio na, audio musik nya bisa dinaikkan. Jadi, ketika tidak ada narasi di situ, silahkan bisa dinaikkan volume musik sound-nya. seperti itu supaya tidak membuat jenuh dari penonton. Jadi, ada musik yang mengisi feel di saat uh, kekosongan audio tersebut nah terus kemudian kita juga harus ke dalam memilih musik background kita harus memperhatikan ada yang namanya hak cipta jadi kalau e, dampaknya seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Malik, kalau e, Bapak Ibu pendamping dan Genki Hajar menggunakan musik background yang memiliki hak cipta misalkan Bapak Ibu dan Genki Hajar menambahkan e, musik dari penyanyi misalkan si A nah penyanyi si A ini sudah sudah memiliki hak cipta atas karya seninya dia atau hak cipta atas uh, musik yang dia uh, buat. Nah, ketika Bapak Ibu dan Genki Hajar menambahkan musik tersebut ke dalam video dan di-upload di YouTube, maka nanti sistem dari YouTube akan uh, men-scanning bahwa di dalam video ini ada musik yang di yang sudah memiliki hak cipta oleh penyanyi tersebut. Nah, Dampaknya, ada beberapa dampak. Yang pertama, di bagian eh, di dalam video, eh, Bapak Ibu Gen atau Genki Hajar yang memiliki musik hak cipta itu akan di-mute oleh YouTube. Jadi, misalkan bagian pendahuluan ada suaranya, nah di bagian eh, inti, misalkan menambahkan musik yang ada hak ciptanya, itu bisa di-mute. semuanya. Beserta, bisa beserta juga eh, ada narasinya juga di-mute karena itu sudah menjadi satu kesatuan. Nah, itu uh, dampak yang pertama. Dan dampak yang kedua adalah videonya akan di-take down oleh YouTube. Jadi videonya uh, dihapus dari uh, channel Bapak Ibu dan Genki Hajar. Atau yang paling uh, fatal adalah channel milik Bapak Ibu atau Genki Hajar itu dihapus oleh YouTube, seperti itu. Nah, ini ada beberapa uh, website yang bisa di gunakan oleh bapak ibu dan genki Hajar dalam mencari musik background yang bebas dari hak cipta. yang pertama ada band sound, ada free sound, ada ncs, dan juga ada YouTube Audio Library. Nah, tetapi misalkan saya kasih contoh satu di YouTube Audio Library, dia uh, ada syarat dan ketentuannya. Misalkan anda boleh menggunakan musik background ini dengan asalkan menyertakan kredit di bagian deskripsi atau juga Anda boleh menggunakan musik background ini tetapi tidak boleh dimonetize atau dipasangkan iklan. Itu ada syarat dan ketentuannya juga ya. Jadi kalau Bapak Ibu grup Namping dan Kiki Hajar ingin menggunakan musik, silahkan dibaca dulu apa namanya syarat dan ketentuannya ya karena berbeda kreator berbeda juga syarat dan ketentuannya. Ada yang boleh bebas e, menggunakan baik itu boleh dimonetize boleh juga tanpa meng, e, mencantumkan kreditnya di dalam deskripsi itu juga boleh, jadi silahkan dibaca dulu ya baik, nah ini adalah step terakhir atau e, rangkaian akhir dari sebuah proses pasca produksi, jadi kalau e, kita bilangnya sudah lock antara audio dan video, sudah runtut dari A sampai Z begitu juga dengan musiknya sudah masuk semua, begitu juga dengan grafisnya sudah masuk semua, dan gambar-gambarnya sudah masuk semua, maka step terakhirnya adalah kita melakukan export. Export atau di beberapa aplikasi editing ada yang namanya share. Nah, ini bisa disebut juga sebagai render video yang merupakan tahap akhir dalam proses editing, di mana file project editing akan diubah ke dalam format video. ya. Jadi, eh, kita kan bekerja dari beberapa shot yang disusun di timeline terus kemudian agar penonton bisa menikmati secara keseluruhan secara utuh maka kita perlu melakukan export. Jadi export ini akan menggabungkan dari beberapa shot dan beberapa ornamen komponen pendukung lainnya menjadi satu kesatuan sehingga bisa dinikmati dalam satu video yang utuh. Nah, perlu diingat yang kita minta dalam ketentuan teknis adalah uh, formatnya MP4 atau di beberapa aplikasi editing ada yang uh, jenis formatnya H264. Jadi H264 ini uh, arti lain dari MP4. Seperti itu ya. Jadi uh, ini yang kita minta di ketentuan teknis. Silahkan uh, disesuaikan nanti uh, output yang tetap kita minta adalah uh, MP4. Ba. Walaupun nanti misalkan ya berdasarkan hasil produksinya, materi yang diterima dari misalkan dari kameranya itu MOV atau MP4. Nah, tetap kita akan menerimanya adalah formatnya MP4. Jadi, silakan pada pada saat melakukan ekspor atau share dipilih formatnya yang MP4 atau H264. Seperti itu ya. Baik, terima kasih sekian uh, paparan terkait pasca produksi dari kami. Semoga apa yang uh, kami sampaikan bisa menjadi pencerahan bagi Bapak Ibu dan juga Genki Hajar. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan ke Kak Wira. Belum terdengar suaranya Kak Wira. Iya, baik. Terima kasih, Kak Gamal. Sepertinya banyak istilah-istilah baru nih yang, yang mungkin baru pertama kali didengar nih oleh Genki Hajar. Tapi jangan khawatir, nanti akan ada pendampingan lebih lanjut ya. Kalau sudah dijalankan, kayaknya akan seru banget nih ya, membuat sebuah produksi uh, video project dari STEM ini. Kak, sudah ada beberapa pertanyaan? Kita coba jawab ya. Boleh, silakan, Kak. Iya, kita tunggu pertanyaan yang pertama dari mana. Nah ini bagaimana jika aplikasi pengeditan video yang dipakai terdapat Watermark mark, dan tidak ada aplikasi yang lain? Iya sebenarnya. sebenarnya kalau terkait Watermark ini cara uh, paling uh, ampuhnya adalah ya kita harus membeli lisensinya. Cuma seperti misalkan uh, kalian menggunakan Filmora. Nanti. Ketika kalian mendownload Filmora yang uh, free atau tanpa lisensi itu biasanya di video kalian akan ada watermarknya. Nah, caranya ya uh, karena itu sudah ketentuan dari softwarenya dari si pembuat software. Jadi kita tidak bisa uh, mengakali ya dalam tanda kutip mengakali untuk menghilangkan watermarknya. Cuma yang bisa kita sarankan adalah silakan uh, gunakan. Aplikasi editing yang uh, seperti uh, kalau tidak salah untuk CapCut itu dia ya, bisa diinstal juga di apa di laptop atau PC dan itu juga terakhir saya gunakan tidak mengandung Watermark. Jadi uh, kalau misalkan kayak Filmora dan CapCut itu uh, untuk dari segi interface-nya itu tidak terlalu jauh ya seperti itu Kak Kalau untuk Watermark ya? Ya baik, semoga menjawab ya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Bagaimana jika audionya kurang jelas? Apakah akan berpengaruh? Kalau sudah terlalu Iya, tentu sangat berpengaruh ya. Jadi misalkan jika uh, audio yang sudah diproduksi terdapat banyak uh, noise. Jadi misalkan syutingnya ada banyak lalu lalang, kendaraan atau banyak uh, keramaian di belakangnya. Nah itu yang bisa kita sarankan adalah silahkan gunakan cara kedua yang tadi sudah disampaikan ke Malik dengan melakukan voiceover. Nah di beberapa aplikasi editing ini bisa juga menghilangkan noise, tet tetapi di, uh, ada syarat dan ketentuan noise-nya ini adalah hanya seperti sinyal-sinyal desis, uh, sinyal-sinyal dari uh, ruangan, tetapi tidak bisa menghilangkan sebagai suara keramaian, tidak bisa menghilangkan uh, suara bising dari kendaraan yang lewat itu akan uh, sangat susah dihilangkan di aplikasi editing. Jadi saran saya ketika uh, mau melakukan produksi seperti tadi yang Malik sampaikan, silahkan di hunting dulu, hunting dulu bagaimana uh, tempatnya, bagaimana Eh, kepadatannya seperti apa, dan eh, jika di jam-jam tertentu disitu ramai, silahkan dicari waktu-waktu eh, lain ya. Seperti itu, jadi eh, kita bisa meng mengoptimalkan eh, volume di editing dengan melakukan leveling tadi. Kita bisa menambah apa, meng-up, atau mengebus eh, volumenya, tetapi... Biasanya kalau e, noise-nya terlalu besar, noise-nya juga akan ikut terangkat seperti itu. Iya. Ya. Jadi penjelasan teknisnya. jadi sebelum memulai produksi benar-benar diperhatikan ya, survei dulu ya, untuk pra-produksinya. Masih ada pertanyaan lagi kah? Ini dia. Untuk pengambilan gambar, apakah ada kriteria khusus yang harus ditaati dalam penggunaan kamera? Bolehkah menggunakan kamera handphone? Silakan. Ya, untuk kriteria khusus tidak ada. Boleh saja menggunakan baik itu mau menggunakan kamera eh, mirrorless, menggunakan kamera handphone, menggunakan kamera video, boleh saja. Yang penting kita meminta eh, sesuai dengan ketentuan teknis tadi. Kita meminta orientasinya landscape dengan eh, resolusinya minimal 1280 kali 720 pixel atau HD atau misalkan mau di atasnya 1920 dikali 1080 itu boleh begitu kabar. Jadi tidak ada spesifikasi khusus untuk uh, apa penggunaan kameranya mau menggunakan kamera handphone juga boleh. Bahkan kalau uh, Bapak Ibu uh, gue pendamping dan kini Genki Hajar sudah familiar Mengedit menggunakan smartphone itu sangat diperbolehkan ya. Jadi tidak harus menggunakan aplikasi editing yang ada di PC. Kalau misalkan sudah nyaman dengan uh, aplikasi editing yang ada di smartphone, silahkan digunakan. Seperti itu kak Wira? Ya, jadi optimalkan alat yang ada gitu ya. Betul. Ya. Nih teori dan konsep yang sudah diberikan ke materi. Ada lagi kak? Pertanyaan berikutnya? Kita tunggu ya kak ya. Sebenarnya banyak banget ya. pertanyaannya. Ya, kalau sudah tidak ada, karena mungkin keterbatasan waktu nih Kak ya, sudah hampir jam 15, seperti uh, jadwal kita ya Kak ya, yang akan diakhiri pukul 15. Mungkin untuk penguat dan motivasi, silahkan ini Kak Gamal mewakili Kak Malik juga ya, memberikan closing statement, apa Kak, Kak? Siap. Terima kasih Kak Wira. Jadi, untuk uh, Genki Hajar dan Bapak Ibu Guru Menamping, Tahap ini bisa uh, dibilang tahap yang paling uh, menentukan, di mana dari awal praproduksi kalian menentukan idenya seperti apa, membuat naskahnya seperti apa, terus kemudian dari uh, naskah tersebut diterjemahkan ke dalam uh, produksinya seperti apa, terus properti yang ada di dalamnya seperti apa, dan dari hasil produksi tersebut dibawa ke dalam tahap pasca produksi di mana nanti bisa jadi di, di tahap pasca produksi itu banyak sekali adjustment-adjustment eh, sehingga membuat eh, video kalian menjadi lebih menarik seperti itu kawannya dan eh, di tahap ini di tahap produksi ini bisa juga menjadi eh, apa ya? Kita bilang sebagai eh, Mas, jadi bagaimana kalau kalian uh, sudah memproduksinya dengan baik? Terus, kemudian di pasca produksinya juga sudah baik, maka uh, produk yang kalian hasilkan akan menjadi sebuah produk yang bisa kalian bawa sampai nanti menjadi portofolio kalian. Seperti itu, Kak Wira. Ya, baik, terima kasih sekali lagi untuk memateri sesi kali ini, ya. Kak Malik dan Kak Gamal yang sudah membawakan materi yang ketiga, pengembangan video tematik model STEM dengan mendaya gunakan TIK. Jadi tadi pasca produksinya, pembuatan naskah dan produksinya oleh Kak Malik dan bagian editing sudah diakhiri tadi oleh Kak Gamal. Terima kasih, semoga menjadi pembekalan yang berharga ini ya buat guru pendamping dan terutama Genki Hajar. Semoga kompak selalu nih ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. pada kasih. Selamat melanjutkan aktivitas.